Halo, kembali lagi bersama saya Aufa di channel Riksa 325. Hari ini kita akan bermain game yang berjudul Night Card. Dan langsung saja kita mulai gamenya. Oke, ini dia nama gamenya, Night Card. Kita menonton film horor dan sepertinya kita adalah seorang satpam, ya. Yang suka nonton film horor setiap malamnya, ya. Wow. Ya, apa yang terjadi? Mungkin aku harus mengecek kotak fuse-nya. Baiklah. Oke, sebentar. Di mana kotak fuse-nya? Wow. Oh, ini parkiran. Di mana guys, fuse boxnya? Sebelah sini. Oh iya bener guys, ini. Oke, coba kita cari di mana fuse boxnya. Oke, ada dua pintu. Oh, di sini ada kotak. Oke, mungkin belum perlu. Lalu di sini ada perkakas. Lalu di mana fuse boxnya? Lah. Oh ini nih. Nah. Oh. Fuse-nya ada yang terbakar. Harus diganti. Kalau gitu kita ambil fuse yang di sini tadi ya. Ayo kita ganti. Masih aman ya. Oke. Sip. Nah, harusnya sudah bisa menyala ya lampunya. Nah, sip. Tutup. Wow. Suara apa itu? Apakah itu gerbangnya? Oke, bentar. Ini bahaya ini. Takutnya ada orang yang tidak dikenal gitu kan masuk. Kan bahaya. Gerbangnya tertutup ternyata. Lalu tadi suara apa? Aku harus menghubungi atasanku. Oh, suara apa itu? Dari radio mobil kah? Oh, itu terdengar seperti suara bayi. Aku harus membuka bagasinya. Oke, aku harus mencari cara untuk membukanya. Sebentar. Coba kita ambil obeng deh, obeng. Coba, bisa nggak? Nah, coba. Tapi suara bayi kok kayak gitu ya? Buka. Mungkin bayi ini dalam bahaya. Apakah ini mainan? Apa yang terjadi? Aku harus mengecek fuse-nya. Oke. Kita cek lagi fuse-nya. Apakah terbakar lagi? Waduh. Terbakar semua. Ya. Terus gimana dong? Kita keluar aja nih. Cari bantuan. Boleh deh. Coba ya. Kita keluar aja. Ya gimana guys? Sepertinya fuse box-nya sudah terlalu tua dan mungkin harus diganti. Wow. Apa itu? Oh. Wait. Mainannya hilang dan ada bercak darah. Baiklah, coba kita ikuti. Kemana bercak darah ini pergi? Apa ada orang yang terluka dan mengambil mainan itu? Oh. Hah. Wah, mainannya ditusuk. Apa-apaan ini?
Ada suara di belakang. Apakah kalian siap? Wah! Kita dipukul. Oh, apakah ini orang jahat yang sengaja membakar kotak fuse-nya? Apakah dia berencana ingin mencuri? Apakah ini manusia? Oke, kita dimasukkan ke dalam bagasi. Sepertinya kita diculik ya. Tapi buat apa? Menculik satpam itu buat apa? Oke. Oh, ini demo ya. Berarti masih ada full gamenya. Oke. Nah, jadi guys, di dalam game Night Guard ini, kita bermain sebagai satpam yang menjaga parkiran di malam hari. Kita mengalami kejadian-kejadian aneh. Kotak fuse-nya tiba-tiba bermasalah dan menyebabkan lampunya mati. Kemudian kita juga menemukan mainan di bagasi mobil yang tiba-tiba bunyi sendiri. Lalu saat kita tinggalkan mainan itu, ada seseorang yang mengambil mainan itu dan meninggalkan bercak darah. Lalu saat kita ikuti bercak darah itu, kita dipukul. Kemudian kita dimasukkan ke dalam bagasi dan diculik. Oke lah guys, itu tadi game Night Guard. Like kalau suka, subscribe channel Riksa 325. Dadah!